Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview 3 buah water dispenser ya, atau mainan anak-anak yang 3 buah. Ini yang pertama ini, bebek yang lebih viral. Ini dia seperti ini, water dispensernya. Di sini dia ada gelasnya ya, dan di sini bisa ditekan. Nah, airnya keluar ya. Bentuknya seperti ini nih. Nanti seperti ini. Ini bagian belakangnya ada tempat gelas ya. Ada tempat gelasnya. Ini harganya sekitar 50 ribuan ya. Dan ini barangnya udah habis karena viral, banyak sekali yang belanja beli barang ini. Lucu banget ya. Ini ciri khasnya dia, bebek ini. Oke, sekarang yang kedua, ini bentuknya babi ya. Babi ini lebih mahal ya, ini sekitar 80 ribuan atau 100 ribu. Dan ini dia ada lampunya nih di sini, nih. Lampunya ada. Nanti kita akan coba ya. Ini dia, water dispensernya. Matanya ini dia di print ya, bukan stiker. Ini bagian bawahnya. Tuh. Cara pakainya sangat mudah ya, tinggal tekan aja di sini. Ini lampunya yang nyala. Dan di sini dia ada di sini ada tempat baterainya, pakai 2 buah baterai A3 ya. Oke. Terus yang ketiga ini merek apa? Kodak. Kodak ini dia juga menggunakan baterai A3 2 buah. Nih, A3 2 buah ya. Ini bagian belakangnya, ini batasnya. Keren ya, lucu banget ya. Ini juga dia ada musik, ada musiknya juga nih. Ini taruh gelasnya dulu. Soalnya sama ya. Udah penuh. Nanti gelasnya, ini suara apa ya? Suaranya sama suaranya. Suaranya sama. Cuma ini pakai lampu, ini nggak pakai lampu, ini nggak suaranya. Oke guys, demikian review dari kami, Ranatek, mengenai water dispenser untuk mainan anak-anak. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika ada pertanyaan seputar water dispenser ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you up guys.